Halo guys, hari ini kita lagi ada acara launching S Combat 7. Di S Combat Experience ini mereka yang datang itu bisa mencoba S Combat memakai VR atau S Combat memakai fight stick ya langsung. S Combat yang kita ngomong S Combat 7 ya, S Combat baru. Mau lihat keseruan acaranya? Tonton videonya sampai habis. Saya kebetulan ya udah lama nyetir pesawat nih, biasa ya mikrolet M29 ya. Banyak biasa gini, enggak ada begini, men. Enggak ada begini. Ini keren banget. Lo harus beli. Tapi menurut gua bagus sih game-nya. Joysticknya juga oke banget. Kalian bisa beli di PSN. Tadi kan mereka kan udah pada main nih S Combat 7, dia mau di VR ataupun di fight stick. Kan kita tanyain yuk gimana kesan-kesannya bermain ini. Kesannya gimana main? Seru banget sih ya. Itu salah satu experience yang kalau misalnya kita mau cobain gimana jadi pilot, di game ini pilihannya. Pusing nggak? Agak pusing ya. Tapi bagus banget buat teman-teman yang mau ngerasain jadi pilot, S Combat cocok banget buat kalian. Nah, di sini juga dari tadi ada yang udah main pakai VR selama-lamanya muter-muter tapi nggak pusing-pusing. Bro, gue mau nanya dulu gimana mainnya tadi pakai VR? Kok nggak pusing-pusing sih? Udah biasa. Yang ini gimana? Main tadi pakai apa? VR main? Dua-duanya. Dua-duanya. Enakan mana? Dua-duanya enak. Dua-duanya seru. Oke, ditunggu selanjutnya lagi. Barusan jadi gue udah ubah layout yang ada di sini, jadi kita memadukan VR dengan langsung fight sticknya. Nah ini udah ada yang nyoba nih, jadi gimana mas nyobanya? Lebih enak gak? Memang sih untuk penyesuaiannya dari joystick ke horistik susah, apalagi kita pakai VR, kerasa lebih real ya. Lebih real. Jadi ya. Pilot beneran ya? Jadi pilot beneran, ini rasanya tinggal ngambil SIM pesawat aja. Oh tinggal SIM pesawat aja, oke. Okay. Bang. Sini. Sini bang. Udah mulai. Gimana gam? Gimana? Seru. Gue kebetulan bukan fans dari S Combat. Gue baru kali ini gue nyobain. Keren. Gue main pakai stick lebih biasa. Pakai stick apa? Pakai stick pad. Stick pad juga masih enak aja ya mainnya. Enak. Terima kasih atas komen-komennya. Oke, kalau begitu. Gimana guys? Acaranya seru kan? Jangan lupa subscribe YouTube PSE, like FB PSE, follow Instagram PSE untuk tahu event-event lainnya yang lebih heboh lagi daripada yang ini. Oke, okay, see you guys. Next event.